cuaca seakan ingin menakut-nakuti seperti hantu. Namun bedanya, bahaya cuaca seperti ini benar-benar nyata. Kalau hantu, gue belum tahu. Baru tidur sebentar, tiba-tiba gue dibangunkan sama suara petir yang paling kencang yang selama ini pernah gue dengar. Seketika gue kaget dan terbangun dari tidur singkat malam ini. Cuaca seakan ingin menakut-nakuti seperti hantu. Namun bedanya, bahaya cuaca seperti ini benar-benar nyata. Kalau hantu, gue belum tahu.
nggak ada harapan untuk sunrise deh. Soalnya 2 jam lagi itu udah terang kan harusnya. Jam 4 lewat 8. Kalian bisa lihat sendiri kan petirnya. Menyambar-nyambar. Udah gak tau. Gue gak tau lagi mau berkata apa. Parah banget nih pada petirnya. Gue pernah juga dapet badai petir di Gunung Ungaran, tapi gak separah ini. Nih, anginnya mulai lagi. Petir mulai menjauh, barulah muncul keberanian untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini. Hujannya lanjut lagi kawan-kawan. Udah 4:30 sekarang. Ini kalau gak ada matahari pagi nih, bawaan turun gue ini basah semua pasti. Itu tasnya ini basah banget ya. Di saat petir dan hujan yang tadinya udah pergi ke gunung sebelah, gak lama kemudian mereka balik lagi hingga membuat gue merasa lelah. Di titik ini, gue udah ngerasa cukup, gue mau tidur, akan terbangun di alam mana, gue udah pasrah. Pagi ini gue masih bangun di alam yang sama. Walau cahaya matahari gak terlihat sama sekali, kesyahduan pagi ini cukup membuat gue berterima kasih. Terima kasih alam yang telah memberikan gue pelajaran dan pengalaman baru. Terima kasih karena malam yang mencekam telah berlalu. Dan terima kasih gue masih dapat menikmati pemandangan alam yang syahdu. Pagi kawan-kawan, jadi baru nerbangin drone dikit, udah gerimis lagi. Gila, gokil banget ini hujannya. Udah Maret loh ini, masih aja hujan. Dari tadi gua udah sahur ya. Walaupun gak pakai kompor, gua langsung makan aja tuh. Coklat sama kacang-kacang. Udah deh, sama minum. Jadi karena emang gak bisa nyalain kompor dalam tenda, takut kebakar gue, jadi ya udahlah, makan aja.
seadanya. Ya seharusnya sih aman lah. Ini gue mau nunggu hujannya bener-bener berhenti, karena gue masih pengen kayak nge-shoot ngambil view pakai drone gitu. Karena baterai drone-nya masih banyak tuh, masih yang ini tadi baru satu dipakai aja masih 70%. Terus ada dua lagi yang masih penuh. Ya semoga ini berhentilah hujannya. Tapi awan hitamnya masih banyak sebenarnya di atas. Oke, kawan-kawan, jadi sambil nunggu barang-barang gua kering, gua mau jalan-jalan dulu ke sebelah sana. Spot bagus buat ngedrone, ngambil-ngambil video buat reels. Oh, ini pelangnya juga nih, ada juga. Nah, aslinya di sebelah sini. Ini rasanya damai banget sih. Habis tadi malam benar-benar digempur sama cuaca. Akhirnya gue bisa nikmatin sekarang. Syukurlah. Ya paling tinggal pulang aja nanti. Pasti bakalan licin banget nih jalanannya. Oh di sini juga masih ada camping areanya. Lumayan banyak. Pengen sih ke batu itu, cuma mager gue dah jalannya. Yang udah mulai cerah membuat suasana di sini semakin gerah. Saatnya bergegas pulang dan menceritakan pengalaman camping ini ke kawan-kawan. Jadi gue udah packing lagi. Ini udah jam 10, mulai panas, gerah. Saatnya turun.
Mungkin sampai sini dulu video kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video gue yang lainnya. Oke? Okay?